lintas negara dan insya Allah salah satu program dari dinas operasinya adalah tim sinergitas ABCDM UMKM Menpas. Baik, sebagai pembukaan dari pertemuan kita ini pada pagi hari ini, kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Dr. Silakan Pak. Terima kasih Bu Koni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, selamat pagi. Sampurasun. 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 Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim untuk agenda rutin kita acara pengajian perbuahan, ya Bu ya. Ya sama aja, kan ya. Kita juga berangkat bersama-sama membangun kebersamaan untuk UMKM. Kita sudah punya agenda UMKM dan kelas. Selamat datang untuk yang baru buka lapak, Pak. Egi, boleh berdiri Pak untuk diperkenalkan Pak Egi. Terus Pak, boleh berdiri Pak. Pak Hari buka lapak juga. Iya, ini yang di Bandung Pak. Di Bandung, buka lapak Bandung. Kalau kemarin itu ada istilahnya kan yang komunitas. Bank
Telkom itu memberikan penghargaan di Hotel Sultan Jakarta. Nah, karena hampir setiap tahun itu dari Jawa Barat itu dapat. Ibu dan Bapak pernah dengar jengkol, oyor jengkol mereknya. Nah, itu tiap tahun dapat penghargaan. Sebenarnya itu dibuatkan profilnya, saya nanya tadi dulu. Oyor jengkol, dan sekarang jadi inspirator untuk dibawa oleh bimbing keliling-keliling kemana. Jadi menginspirasi itu. Kalau itu apa ya? Kemarin minggu yang lalu kita di Smesco, Bina Nipa dapat juga penghargaan. Yang membantu saya di membuat aplikasi smartphone. Kemudian dapat penghargaan itu terus. Oh iya, cuma. Dan itu kalau masalah salah grup kalau masalah. Nanti itu dari Biro Saban. Alumni dari Biro Saban. Nah, buka lapak nanti saya benar biasanya hari Senin, masih ada beberapa Senin dan Senin lagi di Soekarno Hatta 708. Di sana ada tempat namanya Balai Pegawai Pendidikan Pelatihan Perkembangan Jakarta. Hari Senin dan Senin di pembukaan. Terus kalau perlu juga mengisi sesi nanti bertemu dengan Bu Uci namanya Bu Tini. Hari tiga hari pelatihan, hari Kamisnya mereka workshop. Workshopnya itu makan di karena sekarang udah tinggal sisanya tinggal tiga, ya Bunina kalau mau lihat juga boleh. Bunina tinggal lagi, tinggal dua lagi kalau masalah. Per minggu itu 100 orang. Nah, hari terakhir magang, karena pakaian itu biasanya di Balik Komar atau di Cari Mas Tuhan. Di Mas Uwi, di Cianum. Mereka magang seharian untuk, apa? Ya, kami pakai. Jadi pakai. Terus nanti kita ada alumni-alumninya. Itu dulu mungkin, Bu Fani, nanti kalau ada dari Citibank, mungkin 15 menit lah. Terima kasih. Jadi diyakini negara yang maju adalah negara yang kolaborasi di antara A, B, C, G, M. Ada akademisi, bisnis, community, government, media, itu yang kuat kolaborasinya. Dimana-mana pun seperti itu. Karena apa? Karena nggak mungkin masing-masing komponen itu bekerja sendiri-sendiri. Sumber dayanya terbatas. Seperti itu. Jadi namanya itu kolaborasi di antara lima pilar, lima. Atau pentahelix gitu. Jadi ada akademisnya, ada bisnis, community, government, media. Nggak mungkin pemerintah sendiri bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan melalui koperasi, melalui UMKM, nggak mungkin. Kita punya program hanya seadanya gitu, terbatas. Itu harus ada kolaborasi di antara komponen ini. Berbagi tugas, berbagi sumber daya, berbagi tanggung jawab masing-masing kompetennya. Pak, kalau pemanfaatan sistem digital untuk UMKM di Jawa, pelaku UMKM di Jawa sendiri sekarang sudah sejauh mana sih Pak, sampai menjelang akhir tahun 2018 ini Pak? Ya, datanya sih susah ya. Tapi yang pasti pengguna gadget, pengguna smartphone itu sudah tidak diragukan lagi kan. Termasuk di dalamnya adalah para UMKM. Dan minimal mereka menggunakan media sosial. Walaupun belum masuk ke digital marketplace, digital marketplace juga udah banyak. Hari ini kita juga menang Bukalapak. Terus setiap hari Senin sore juga ada beli-beli kita. Dan mereka presentasi tentang kemungkinan kerjasama. Mereka bisa untuk promosinya. Untuk nanti bisa juga sampai ke, kalau sudah digital marketplace, bisa sampai untuk transaksinya. Nah, hari ini kita juga memberikan kesempatan untuk, kita sedang ada program UMKM naik kelas, ada 100 orang yang sedang kita, sudah 2 tahun berjalan, kita coach terus sampai mudah-mudahan akhir tahun ini kita bisa selesaikan. Kalau sudah selesai mereka di wisuda dan kita akseskan ke sumber-sumber pembiayaan, ke sumber-sumber teknologi dan sebagainya. Hari ini kita sedang memberikan pertemuan tatap muka dengan narasumbernya ahli digital marketing seperti saat ini kita lakukan. Dan dengan harapan mereka juga mulai melek memanfaatkan IT untuk ya, minimal untuk promosinya seperti itu. Pak, yang 100 orang UMKM naik kelas itu dirancang untuk berapa lama Pak? Lalu apa yang mereka harus follow up ke depannya? Jadi ini hasil seleksi dari beberapa ratus, akhirnya kita dapatkan 100, terutama alumni wirausaha baru kita dan juga binaan dari komunitas yang ada di kita. Nah, kita sudah terpilih 100 dan 6 bulan kita targetan akhir bulan ini mereka selesai di coach, dilatih dengan harapan setelah itu naik kelas. Nah, mereka tiap hari Rabu itu kuliah.
tapi kuliahnya online menggunakan namanya aplikasi Telegram. Nah, lebih murah begitu. Dengan harapan mereka juga udah terbiasa memanfaatkan teknologi informasi gitu. Jadi nggak tatap muka lagi. Tatap muka diperlukan. Kita biasanya dijadwalkan seminggu sekali, sebulan sekali mereka tatap muka. Minggu bulan kemarin kita cerita tentang stand up selling. Terus hari ini kita bisnis dengan generasi layar. Layar tuh nggak tahu anak-anak siapa istilahnya kayak gitu. Karena kita sehari-hari menggunakan layar, layar komputer atau layar handphone itu juga layar. Nah hari ini kita sedang berjalan UMKM yang sedang kita bina dipilih ada karena kapasitas kita terbatas dari 130 hari ini. Jadi ke depan juga kita akan jadwalkan lagi seperti itu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya.